Selamat datang di channel Bicara Fakta. Di era canggih seperti sekarang ini, semakin beragam saja macam-macam robot yang diciptakan para ilmuwan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, robot tersebut ada yang diciptakan sesuai dengan bentuk aslinya. Dari yang hanya dipamerkan hingga ada yang menciptakan robot untuk membantu pekerjaan manusia. Berikut 8 robot unik yang canggih yang diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum kita mulai, support channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Dukungan kalianlah yang akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Nomor 1, Charmin Roll Bot. Perusahaan tisu toilet di Amerika Serikat menciptakan sebuah robot yang berfungsi untuk membawakan tisu toilet bernama Rollbot. Rollbot dapat dikontrol dengan smartphone melalui Bluetooth. Rollbot memiliki desain wajah beruang yang bergerak menggunakan 2 roda. Robot ini menggunakan sensor inframerah untuk navigasi ke arah seseorang yang membutuhkannya. Dua, Samsung Bali. Samsung Bali merupakan robot kecil yang memiliki bentuk seperti bola tenis. Robot ini dilengkapi dengan kemampuan kecerdasan buatan atau AI. Samsung Bali bergerak dengan cara menggelinding dan berfungsi sebagai robot yang membantu kegiatan di dalam rumah. Bali dapat menyalakan TV, membersihkan kotoran dengan memerintah robot vacuum cleaner dan bergerak mengikuti pemiliknya. 3. Guardian Exo. Sarcos, perusahaan robotik, memperkenalkan robot super suit bernama Guardian Exo. Guardian Exo diciptakan untuk membantu para pekerja yang mengangkut barang. Robot ini mampu membawa dan mengangkat beban lebih dari 45 kilo. Guardian Exo akan diuji coba untuk mengangkat barang-barang yang akan dibawa pesawat maskapai Delta Airlines. 4. Bellabot. Bellabot merupakan robot kucing yang diciptakan oleh Putu Tech dan berfungsi mengantarkan hidangan di sebuah restoran. Robot ini ditujukan bagi restoran yang kekurangan tenaga pelayan. Robot ini mempunyai tubuh seperti rak yang mampu membawa makanan hingga mencapai berat 10 kilo. Selain itu, Bellabot memiliki kepala, wajah, dan kepribadian seperti seekor kucing. 5. Lovebot. Lovebot adalah robot yang berfungsi untuk membantu kegiatan sehari-hari di rumah dan diciptakan menyerupai campuran beruang dan burung hantu. Lovebot dibuat oleh GrooveX dan memiliki tubuh yang lembut dan hangat yang memungkinkan untuk dipeluk oleh pemiliknya. Lovebot dikontrol menggunakan smartphone dan dapat berkeliling di rumah. Robot ini bisa mengambil foto, menata balik mata pemiliknya, memantau bayi, dan memantau keamanan di rumah. 6. Toyota THRT.
Toyota THRT merupakan robot yang diciptakan Toyota dengan desain berbentuk manusia. Robot ini mampu menggerakkan dan mengendalikan tubuhnya dengan lancar mirip seperti manusia. THRT Toyota ditenagai oleh teknologi GPU NVIDIA yang menggunakan sistem sinkronisasi canggih. Robot ini dikendalikan oleh operator manusia yang memakai headset virtual reality atau VR dan menerima data melalui video dan data persepsi melalui komputer NVIDIA Jetson AGX Xavier di dalam robot. Digit. Agility Robotics telah menciptakan Digit, yaitu robot yang berfungsi untuk membawa dan mengangkat barang. Robot ini ideal untuk digunakan pada kegiatan pabrik dan industri. Ford Motor menjadi perusahaan pertama yang membeli robot ini untuk kegiatan pabriknya. Digit juga memiliki bentuk yang sedikit mirip dengan manusia dengan dua kaki dan tangan. Delapan, Morsecat. Sesuai namanya, Morsecat dibuat dengan bentuk dan tingkah laku yang sangat mirip dengan kucing. Morsecat diciptakan oleh Elephant Robotics. Morsecat sangat responsif dengan interaksi yang ditujukan kepadanya. Robot kucing ini mampu merasakan sentuhan, mendengar, melihat wajah, dan bermain dengan mainan.